Ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap yang lagi nonton video ini semuanya selalu ceria, selalu segar, selalu bahagia, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Kalau yang sakit langsung segera sembuh karena denger dan nonton video ini. Jelah gue. Hari ini aku kangen banget dengerin lagu tadi Kita Semua Sama, karena dibilang sih Onyo jarang banget ya nyanyiin lagu Kita Semua Sama ini. Padahal lagu ini dalam banget artinya, dan aku rasa lagu ini sangat cocok banget dinyanyikan saat ini nih. Saat semua orang dalam keadaan susah, semua orang dalam keadaan kurang berbahagia, semua orang dalam keadaan yang, aku bilang sih dalam keadaan yang sangat berduka sekali karena keadaan ya seperti sekarang ini, virus yang lagi mewabah. Semua tindakan kita, semua kerjaan kita, semuanya tertunda. Bisnis-bisnis teman-teman semuanya ataupun yang bekerja di jalanan juga semuanya agak sedikit bermasalah. Ya agak sedikit mengalami penurunan. Dan lagu ini memang cocok banget buat keadaan kita sekarang. Kita semuanya sama. Jadi kita harus saling membantu. Biarpun kita tidak bisa membantu secara ekonomi, kita bisa membantu secara ya seperti ini, membuat ceria, membuat bahagia. Dan yang pasti imun kita bakal nambah kalau kita selalu ceria dan bahagia. Nah, aku harap semuanya juga ceria banget, karena langsung aja kita tontonin Onyo nyanyi lagu Kita Semua Sama. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe channel Ayu Fikri, jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet ini sini. Oke, terlebih dahulu aku mau ngucapin terima kasih buat channel Veteran Peto Story, karena di situ aku dapetin video-videonya Onyo yang lagi nyanyi semuanya saat live itu udah dipotongin semua satu-satu cu. Jadi kita nggak repot-repot harus nge-scroll mana nih Onyo nyanyinya. Karena di channel itu udah dipotongin nih, ini lagu ini, ini lagu ini, ini lagu ini. Jadi reaction-nya lebih cepet lagi karena to the point semuanya ya. Dan sekarang juga to the point, kita langsung tontonin Onyo sama Vito Karu nyanyiin Kita Semua Sama. Dimulai dengan Vito Karu. Tak pernah mereka bayangkan. Langsung Onyo nyamber kan. Terlahir begitu. Kayaknya Vito tadi baru tak pernahnya doang. Kalian bisa merasakan kelembutannya di sini Onyo sama Vito nyanyiinnya. Masih santai banget ini nyanyinya. Karena tuntutannya harus santai ya. Mereka selalu langsung ada pecah suara harmonisasi dari Vito Karu di situ. Aku ngerasa ini nadanya rendah nggak sih punya. Pas bagian agak terasa rendah sih buat Onyo tadi. Langsung berpower. Di situ semuanya ada cekok tadi sedikit ya. Onyo langsung ngebom dengan power yang beda banget kan tadi saat nyanyi pertama, masih bait pertama tadi masih lembut. Nah, ini agak ditambah sedikit powernya. Andai saja yang dia rasakan terjadi pada kalian. Terlahir dengan yang tak sama, mungkin kata menerima. Saja yang ia rasakan terjadi pada kalian. Masih power banget kan. Terlahir dengan yang tak sama, mungkin kau tak menerima. Langsung dilembutin sama Onyo. Mantep kan. Dia tahu kan mana harus tegas, mana harus lembut gitu. Mereka manusia biasa. Enak banget. Ayo, kalian bisa dengar
jangan pandang sebelah mata, karena kita semua sama. Saat dia ngomong kita semua sama itu tuh seperti berbicara gitu kan. Memang kan nyanyi itu adalah berbicara tapi ada nadanya. Dan ini Onyo tuh berbicara dengan nada yang sangat indah banget di sini. Pas kita semua sama, kalau bisa rasakan itu kayak ngomong kita nih sama semuanya. Oh, beda lagi. Mampus. Beda kan sama yang pertama tadi kan? Mungkin kata menerima. Dibedain sama Onyo nih. Rap pertama sama ini tadi, rap keduanya udah beda. Beda lagi cuy. Selalu berbeda. Kalau nggak berbeda bukan Onyo namanya gitu kan. Wow. Parah. Andai saja yang dia rasakan terjadi pada kalian. Apakah kalian bisa melihat dan mendengar itu? Gitar yang kemana, Onyo kemana? Akhirnya mereka ketawa aja udah. Akhirnya Vito yang langsung balik. Gitarnya diganti ke bagian rap, tapi itu kayaknya mau balik ke song gitu kan. Langsung pada ketawa, tapi aku juga ketawa. Biasa kan, nyanyi tanpa janjian tuh pasti banyak miss-nya kayak gini tuh pasti banget. Aku suka banget sih suara Vito tuh lembut-lembut gimana gitu. Biarpun dia cuma masuk suara dua doang, lembutnya tuh berasa gitu, enak. Mereka manusia biasa ingin kerasa cinta. Jangan pandang sebelah mata, karena kita semua sama. Oh, agak ditahan tadi. Karena kita semua sama. Agak dikasih berbeda lagi. Kalian bisa ngebayangin gak sih setiap kali nyanyi tuh selalu berbeda? Ribet gak sih kita buat penyanyi harus ngasih sesuatu yang beda, sesuatu yang beda, sesuatu yang beda, apalagi lagu yang sering kita nyanyiin gitu kan. Kalau penyanyi itu kadang-kadang enak gitu ya, nyanyiinnya lagu itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi kehebatan penyanyi itu saat nyanyi lagu yang sama dengan cara yang berbeda, itu tuh hebatnya penyanyi. Dan ini Onyo tuh satu lagu ini aja tuh udah berbeda-berbeda kan. Bernyanyinya song pertama, song kedua, rap pertama, rap kedua tuh udah dibedain banget sama Onyo. Mampus, enak juga ternyata rasanya dari Vito. Mereka bayangkan terlahir begitu. Rasanya enak banget sama suara Vito yang lembut itu. Jadi cocok banget tuh sama lagu ini suara Vito nih. Suka aku. Vito cocok beneran, cocok banget nyanyiin lagu ini asli. Beda coy caranya. Diseret sama Vito Karu. Tapi agak berbeda tadi. Andai saja yang ia rasakan terjadi pada kalian. Pokoknya tadi ada diturunin nadanya sama Vito Karu, cara bernyanyinya. Terus agak diseret-seret nyanyi ya. Enak banget. Malam itu kita temenin dengan kita. Kalian
kalian bisa dengerin caranya Vito bernyanyi dengan caranya Onyo, improvisasinya Vito, improvisasinya Onyo. Itu tuh berbeda banget loh. Kalau kalian bisa iniin, ini nih Vito banget, ini nih Onyo banget gitu. Jadi tiap orang tuh memang beda-beda improvisasinya. Jarang yang bisa sama ya improvisasinya. Di sini aja Onyo sama Vito aja udah berbeda banget improvisasinya mereka berdua. Kita temenin nonton live ini, kita happy-happy di sini. Pokoknya buat kalian semua, jaga kesehatan, selalu pakai masker dan cuci tangan. Ini berasa di TV enggak sih mau closing, ada penyanyi ya, penyanyinya tuh ya begitu-gitu aja, dan MC-nya yang ngomong kayak Onyo nih MC-nya tuh dia ya, malam minggu kita akan sama-sama bersama kalian dan jangan lupa buat jaga apa protokol kesehatan. Jadi Onyo tuh berasa MC itu di sini. Beda lagi. Kalian bisa dengerin kan, beda lagi kan tadi. Aduh bagaimana lagi, pokoknya beda deh, beda, beda, beda. Kalian bisa denger sendiri dah. Wow. Lembutin. Ya, endingnya dilembutin dan Onyo kasih kode buat ngelembutin. Jadi ending lembut, enak gitu kan. Dan lagu ini kan memang lagu yang dalam ya artinya ya sebenarnya mah. Kalau kita bisa meresapi banget ini dalam banget dan tadi nyanyian tuh memang awal-awalnya harus lembut banget. Habis itu mulai agak naik nih bagian pertengahan tadi. Habis itu rapnya baru yang bam bam pam pam berpower gitu nyanyinya di sini. Dan tadi Onyo tepat banget sama Vito nyanyiin lagu ini tuh yang grafiknya tuh yang awalnya rendah, habis itu sedang naik. Tiap kali rapnya tadi aku bilangin selalu berbeda cara improvisasinya, cara bernyanyinya berbeda banget. Di sini kalian bisa ngelihat Onyo punya apa ya? Kayak punya sense of gitu kan, kalau oh oke okay, gue gak boleh nyanyi yang sama setiap kali pengulangan, gue harus nyanyi yang berbeda. Dan itu spontan semuanya, gak dibuat-buat, semuanya mengalir gitu aja saat live ini, semuanya benar-benar yang spontanitas dari Onyo keren. Dan aku juga berharap kalian spontan semuanya buat langsung mencet tombol subscribe yang ada di bawah, langsung pencet tuh subscribe Edul Fikri dan loncengnya juga jangan lupa dinyalain ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.